Hai teman-teman, kembali dengan aku Aska Wamrik. Sekarang kita bakalan review dua mainan ini dan juga membandingkan antara Nil Crocodile dan Saltwater Crocodile. Dan peringatan, ini video itu bukan membeda-bedakan yang asli, bukan yang buaya beneran kayak fakta-faktanya atau kekuatannya, tidak, melainkan bagus atau enggaknya mainan ini guys, bukan kekuatan atau apa-apanya sih ya. Tapi kalau misalnya kalian mau konten-konten kayak gitu aku bikin videonya, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau misalnya komentarnya diaktifin, kalau nggak diaktifin ya nggak bisa. Jadi ya udah nggak usah sih. Cuman kalau misalnya aku lagi kehabisan konten mungkin ku bikin. Oke, misalnya yang pertama sih, maksudnya jadi kita bisa lihat kali itu beda banget guys. Ya ini Island Nile, ini yang AS08 kalau gak salah. Ini lupa sih, bungkusnya juga udah hilang, namanya masih ada. Jadi guys, seperti namanya, ini adalah Nile Crocodile, jadi hidupnya di Sungai Nil ya. Dan ini ada Saltwater Crocodile yang ya berarti dari namanya salt water, berarti air asin, berarti di laut atau enggak di muara gitu guys ya. Dan ukurannya itu di dunia asli itu gedean salt water, dan di sini juga gedean salt water ya. Bentar ya guys. Iya gak sih? Iya deh kayaknya. Ya guys, bener ya. Dan kita bisa lihat dari bawahnya itu kayak warna coklat, dan itu kayak cicak guys ya, kayak cicak, mirip banget sama cicak. Terus dari warnanya ini tuh hijau gelap atau nggak bisa dibilang hitam, enggak sih, kayak apa ya, kacang hijau di bakpao enggak sih ya. Dan kalau ini tuh hijau muda kekuningan kayak lime gitu guys ya. Terus guys, saltwater crocodile itu ada bintik-bintik hitamnya gini, dan di ujung ekornya juga ada hitam-hitam. Beda dengan Nile Crocodile guys, itu gak ada itu, pokoknya polos aja gitu. Tapi beda sama yang aslinya guys ya, nih perbedaan yang asli, bentuk aslinya guys. Nih sini guys, ini Nile Crocodile, ini saltwater crocodile yang ini guys. Ini Nile, ini salt. Jadi yang di jari kanan aku nih salt, jari kiri aku nih, yang tangan kiri aku nih adalah Nile. Nah itu guys ya bedanya. Dan dari mulutnya, dari yang takara tomi, yang saltwater itu mulutnya pink, lidahnya juga ya. Melainkan nama yang Nile Crocodile, dia itu warnanya krem gitu guys. Emang juga krem ya mulutnya, emang krem guys ya. Di dunia nyata kalau gak salah juga gitu guys, cuman udah agak lupa juga sih, kayak iya deh. Dan dari posenya, dia tuh lebih ke apa ya, lebih ke bengkok-bengkok. Kalau yang ini tuh kayak biasa gitu guys ya. Cuman ini mainannya nih dilipet, soalnya juga bakalan biar lebih kecil, soalnya bungkusnya juga nggak muat guys ya kegedean. Dan dari mainannya itu, matanya krokodil itu biasa golden guys, cuman kalau yang punya aku mungkin udah ada bocel-bocel jadi nggak ada. Tapi kalau ini putih atau nggak hitam biasa ya, mantap guys. Dan kalau lebih tajam mana, lebih tajam ini guys tuh ya. Kalian bisa lihat perbedaan tajamnya durinya guys, tuh beda banget guys ya. Kalau aku sih lebih ngeri patah daripada ngeri kena badan. Disini ada totol-totola juga nih. Dan ini juga ada bedanya. Ini polos warna krem aja guys. Kalau ini tuh ada kuning. Jadi kalau jijik sih nggak usah sih. Jadi ini ada abu-abu di tengah, agak kehijauan, terus kayak ada kuning-kuning sini guys. Tuh, kalian bisa lihat guys.
Banyak keren guys. Kalau kalian nanya aku favorite aku yang mana? Ini. Karena aku suka aja gitu guys. Pertama, posenya tuh keren gitu guys, simetris. Ya gitulah. Dan mulutnya, mukanya keren guys. Tuh kan. Lebih diem, terus ininya juga nih keren. Pokoknya gitulah. Dan ya guys, ini yang mau kasih tahu dan bye bye. Assalamualaikum. Dah, ketemu lagi di konten atau video selanjutnya. Dah.